Assalamualaikum, selamat sore kawan mancing. Ketemu lagi dengan saya Agus. Nah, seperti di video saya yang ini, saya bilang dengan cairan yang saya bikin sendiri, semua kail bisa kita solder dengan cairan ini gitu. Jadi yang tadinya nggak bisa disolder, nggak lengket, tapi pakai cairan ini jadi lengket dan sangat mudah gitu. Nah, bahan yang pertama kita siapkan adalah baterai ABC. Ini baterai ya, baterai ABC. Lalu pembersih keramik atau apa aja, merek apa aja bisa bro. Nah, yang di tangan saya ini Protek, tapi pakai Pixel juga bisa, Protek juga bisa gitu. Lalu wadah, ini wadah untuk menampungnya. Oke, langkah yang pertama kita pecahkan dulu. Nah, oke bro, ini dia, kita gunting kecil-kecil. Minggu kemarin dapat banyak. Apa? Itu mana? Gua sorenya itu mau kondus, karena nanti pasti berbuih ini bro, pasti berbuih dan dia. Ini kita masukkan. Dia sudah mulai mendidih. Nah, lalu kita tunggu bro, kita tunggu nanti sampai dia cairannya itu agak bening dia bro. Nah, jadi dia akan mendidih terus, nanti bisa sampai ke atas gini busanya. Oke, kita tunggu aja. Kita lihat hasilnya bro. Gak nempel bro. Tuh, copot, gak nempel dia. Kita akan gak lengket bro. Mas soldernya ke bawah sama kail, gak lengket dia. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita coba, kita taruh di sini.
ya sih. Ini keras kali ini. Apa ya? Wah, copot dia. Mana caranya? Oh, gini. Hebatnya. Soleranya nyatu sama gunting. Oh, garong-garong baronang. Soler lah. Dan ini bermanggo. Oke, kita coba. Jadi solder ya. Oke, kita coba dia tanpa cairan. Kita akan coba, bro. Kita lihat, nempel gak dia? Kita coba lagi. Waduh, dia nempel, bro. Jadi dia mau oke, kita akan coba pakai cairan dan kita lihat dia asal basah aja gini, bro. Oke, aja nih, bro. Dia udah langsung nempel, nyatu, bagus, dan dia kuat. Thank you.
kasih cairan biar langsung nempel. Cabut. Nah, hasilnya seperti ini, bro. Ini kuat, bro. Lihat, ini rapat semuanya. Dan itulah.